5 tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri dikerahkan di sekitar Danau Toba untuk mencari helikopter EC-130 yang hilang kontak minggu kemarin. Namun proses pencarian terhambat akibat tebalnya kabut asap hingga membuat jarak pandang terbatas. Sejak awal dari hasil koordinasi memang sudah disepakati proses pencarian titik hilangnya helikopter EC-130 akan dilakukan lewat udara, air, dan darat. Namun berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pencarian lewat udara belum bisa dilakukan hingga Senin siang. Hal ini disebabkan pendeknya jarak pandang di sekitar perairan Danau Toba akibat kabut asap kiriman dari kebakaran lahan di Jambi dan Sumatera Selatan. Hal tersebut diungkapkan General Manager PT Angkasa Pura II, Jaya Tahoma Sirait, saat melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor SAR Medan, Rohmali, di Posko Terpadu Bandara Kuala Namu. Karena itu untuk sementara proses pencarian saat ini baru dilakukan lewat darat dan air di sekitar Samosir dan Parapat. Saya koordinasi dengan BMKG maupun dengan Airnav untuk visibility manakala sudah dibutuhkan untuk menggunakan helikopter atau pesawat untuk memantau situasi dan kondisi atau pencarian. Berapa visibility pagi tadi pagi? Tadi pagi masih dengan 200. Di 200 meter di daerah kawasan sekitar Danau Toba. Ya, sampai jam. Berarti tidak mungkin untuk pencarian.